Ya lo guys, kembali lagi di channel FP Jaki. Ya guys, jadi sorry banget gue udah lama banget nggak upload gitu ya kan. Udah berapa minggu gitu nggak upload, 2 minggu atau 3 minggu lah mungkin gue nggak upload lagi. Dan ya gue mau mengucapkan selamat berpuasa bagi kalian yang menjalankannya dan yang umat-umat muslim gitu ya guys. Dan sorry banget ini baru ada video sekarang gitu, karena baru sempat bikin konten lagi gitu ya guys. Dan jadi kali ini gue pengen thrifting lagi, dan gue pengen nyari celana gitu cuy, ya kan. Celananya ini kalian pasti tahu lah tempat celana yang mungkin pernah gue masukin konten juga, apa tempat thrift celana yang banyak gitu di daerah Jakarta. Nanti gue bakal kesana lagi. Ya kalian benar, itu apa namanya, pasar Kebayoran Lama gitu. Ntar gue bakal kesono ya kan. Kita lihat apakah puasa-puasa gini masih rame atau enggak gitu. Dan barangnya gimana sih gitu ya kan. Jadi kita langsung aja nanti ke, ya pokoknya gitu aja, nanti kita lihat-lihat barangnya di sana. Semoga aja, karena kan di video gue sebelumnya ada yang nanya juga tuh, di sebelah mananya sih. Ada juga sempat yang nge-DM gue, ya nggak banyak sih, cuma 1-2 orang doang. Tapi ya ini gue buatin videonya sekalian ya kan, mungkin dari kalian semua ada yang bertanya-tanya juga gitu. Jadi langsung aja gue buatin. Ya udah gitu deh pokoknya. Oke, nanti kita langsung berangkat aja. Gue lagi nungguin si caleg guys, terlalu lama menunggunya. Oke, bye bye. Sampai bertemu di Pasar Kebayoran Lama guys. Let's go. Guys, gue udah di Pasar Kebayoran Lama. Dan ini tempatnya nih, gue kasih lihat. Ini lagi rame banget nih. Tuh, ini di depan sana juga ada. Ntar kita nyoba masuk ke daerah gang yang sebelah sini. Jadi kita cek aja satu-satu ya kan. Oke dah, kita langsung lihat-lihat celananya dulu. Nanti baru kita masuk ke gangnya cuy. Kita lihat-lihat dulu deh. Oke okay. Nyari-nyari celana apaan coy? Itu Kodura ya, nyari Kodura. Hah? Nyari Kodura S. Itu warna apaan tuh? Cino-cino gitu nih ya? Terus itu apa tuh? Cino-cino gitu ya cuy ya? Nah, ini bukan kayak Cino nih mah, celana bahan gitu. Loose pen nih, loose pen CS. Hah? Loose pen. Apaan tuh, lo ngerti? Celana yang langsung jatuh ke bawah. Oh. Sebenarnya anaknya stylish banget sih. Gila lo. Stylish tuh bilang-bilang ini ya, jadi tuh ini di persis di bawah jembatan ya kan cuy. Bawah persis jembatan. Jalannya tuh pokoknya lu di belakang stasiun Kebayoran lah. Tapi lebih ya. Iya anjir kayak apa ya. Yang warna hijau ya. Ini. Coklat. Gitu deh. Udah gue mau nyari-nyari barang dulu deh. Lucu. Om, celana Corduroy ada nggak om? Nggak ada. Nggak ada. Nggak punya. Nggak lama juga kosong. Oh kosong berarti barangnya. Kita nyari-nyari barang dulu yang lain, coba Corduroy, celana-celana gitu deh. Katanya barangnya lagi susah anjay. Dia kayak merek minuman anjing, Good Day. Good Day anjir. Berarti emang barang lagi jarang kali ya? Lagi bisa. Oh lagi bisa. Mau naik kan? Mau naik, udah naik. Udah naik sih, lagi bisa juga. Barangnya bisa. Berarti Corduroy lagi bisa tuh. Barangnya lagi jarang. Kenapa? Kenapa tadi? Barang Corduroy, celana Corduroy itu lagi langka. Katanya mau naik harganya cuy. Tuh. Naik kayak pertama cuy. Pertama cok, ya naik. Oh, ya pertama. Pertama, pertama itu gak naik. Jadi kita lihat dulu dah ke dalam dah, ada apa aja. Tinggal diri aja, tinggal diri aja. Jangan gombrong-gombrong.
Yang size-size, cover size. Ada yang sobek-sobek bolong-bolong. Asik-asik di sini sedangnya. Apa? Ya, kamu. Yang cover size nggak ada yang gede banget gitu. Pinggang berapa emang? Berapa ya? 36 kali ya? 34 ekor malah. 34 ya? Iya, pas. Nih, selamat-selamat sih. Ini berapa nomen di sini, Om? Nah, 65 aja. 65 kan ya? Iya. Murah, meriah, harga terjangkau. Berarti kurang lagi kita, Om? Edwin loh ada. Bisa kurang kan? Hah? Bisa kurang. Ambilnya berapa bisa digoyang? Oh, ah, diskon. Murah, meriah. Something. Ya, betul, Om ya. Yo, siap. Plan ya. Simpul. Paul Smith. Oh, yang gambar itu. Keren ini. Oh, silakan. Hey, apa? Berapa yang pendek ada satu banyak, Bro. Sama semua. Rata apa? Boleh. Ya, celana luarnya ada, celana luar. Coba bre. Silakan. Cino. Buat cewek aja. Pilih lagi aja. Dan di sini tuh sebenarnya banyak celana-celana sama jaket, cuy. Lebih banyak celana sih kalau di sini menurut gua. Harganya juga masih terjangkau semua kalau di sini. Jadi sabi lah. Bagus sih. Tapi celana. Berapa? Ukuran 34. Ini berapa noh? Itu kelas 1, ini kan dibuat 3 golongan ya. Oh, kelas 1 yang ini, berikut ini. Oh. Ini kelas 2, yang ini kelas 3, ini tabur. Oh. Nah, kalau dari kelas 2 dari 85 jadinya 60. Untuk kelas 3 ini harga NKRI, harga mati 35. Karena 35. Lebihnya ada goceng. Iya, 35. Iya, berhadiah lagi. Hadiah apa tuh? Hadiahnya kresek berwarna hitam. Iya. Iya, benar. Tahun depan ale-ale rasanya manis. Iya. Dapat cuy. Dapat dua barang. Dua barang cuma berapa tadi? 130 celana. Jadi hasil berapa yang lalu? Yang tadinya hasilnya ini yang celana gua. Ya pokoknya nanti gua liatin di hasil akhir aja, guys. Jadi tonton terus video ini, jangan di skip, apalagi kalau ada iklan ya kan. Ntar di rumah gua kasih tahu. Yeah. Oke, okay, kasih ya, Om. Biar dan barokah. Oke. Okay. Dari dunia sampai akhirat. Okay. Amin. Kasih ya. Allah. Kasih Om. Oke. Okay. Ya, sama-sama, oke. Okay. Siap. Siap, Om. Ya, sama-sama. Itu lagi yang warna hitam, like. Ini. Tes 3 ya. Apaan cuy? Ini kalau gue fitin begini, gue fitin. Sama yang ngebawa tadi. Oh, lihat no, ada pacar atau? Ada dulu ya. Ini cuy, 60 ribu. Gap. Tes 3 satu. Tapi sih. Kan panjang banget ya. Anjay, baru gelap. Om, mau kemana Om? Anjay. Darah sih.
cuma 60.000. Mantap. 60.000. Jarak 60.000. Wih, buat thumbnail. Tapi ya, satu. Skip. Skip lo itu. Iyalah. Yuk, makasih Om. Sih, dapat barang lagi sih. Yo, makasih Om. Yo. Lu sebelah banyak tuh. Iya, siap. Thank you, Om. Yo. Siap, Om. Ayo. Ayo lah, Pak. Ini dapat suara sih dari jalan. Iya, Pak. Celana lagi, cuy. Buset, udah banyak banget ini celana. Dapat apa, cuy? Corduroy. Dapat satu barang. Yo, iya. Nah. Anjay, kan. Apaan, Cuk? Kasih. Tuh, kan? Kompas. Hah? Kompas. Kompas. Ini buat ini ya? Dia juga mereka. Ini, cuy, jadi dia di depan. Kalau dia di depan, kalau kita pemakin ke sana udah kagak ada lagi. Jualan burung, ada mau beli burung emang. Hah? Udah kita ke depan lagi aja, cabut. Udah kita cabut aja. Ya guys, jadi mungkin cukup sekian aja video gua, ya kan. Jadi kita lanjut ke rumah aja. Gua review barang yang apa yang udah gua dapat lagi, oke. Nanti kita lihat detailnya di rumah. Dan sekarang gua udah di rumah gitu ya, cuy. Jadi gue mau ngasih tahu barang apa aja yang gue dapet tadi di pasar gue orang lama. Tapi gue mau ngasih tahu dulu ke kalian ya kan, for your information. Keren banget ya. Nah, jadi gue mau ngasih tahu ke kalian juga gitu. Gue bakalan bikin konten barang bekas apapun itu dan di segmen yang lain gitu. Jadi gue ini punya segmen buat thrifting sendiri dan segmen-segmen barang bekas, misalnya kayak teknologi atau apapun itulah, nanti bakal ada di channel gue gitu. Jadi makanya di subscribe aja dulu, di subscribe, oke? Dan tekan tombol like nya juga gitu pasti. Oke, langsung aja ke barang pertama yang gue mau kasih tahu ke kalian gitu, cuy. Dan barang pertama ini gue mau dapat murah di bawah 100 ya gitu. Ini di bawah 100 barang pertama, ya kan? Oke, langsung aja. Ini barang pertamanya itu gue dapet celana, dan ini barang pertamanya nih, cuy. Wow. Ini kayak celana jogger ya kan, cuman dia bukan jogger, bawahnya ini apa ya, gua nama celananya apa ya, gue lupa ya. Coba bagi kalian yang tahu kan bisa komen mungkin di kolom komentar gitu. Ini masih bagus banget. Lo mau tahu nggak gue dapet harga berapa? Ini dapet harga 50.000. Mantep nggak, cuy? Jadi lu kalau nyari celana gitu, gua saranin sumpah langsung aja ke pasar Kebayoran Lama, itu benar-benar murah ya kan. Ini barang pertama masih bagus, di belakang ada kantong satu. Udah gitu aja sih ini. Nah, dan langsung ke barang keduanya, cuy. Nih, barang keduanya adalah ini, cuy. Wah. Ini celana juga. Cuman ini denim. Ini warnanya bagus banget, asli. Dan ini bagian celananya nih, bagian belakang. Tuh, ini bagian dalamnya benar-benar rapi banget. Jahitannya rapi, bahannya masih enak, tebel. Dan ini gue cuma dapat di harga 80.000 di pasar Kebayoran Lama. The best ever, ya kan? Detail-detailnya masih bagus, ya kan? Masih aman lah ini. Ya buat gue pakai sehari-hari itu oke okay lah. Masih keren. Dan ini barang yang pertama, yang kedua maksud gue. Okay. Barang yang ketiga, bentar, jangan lupa subscribe dulu. Enggak. Langsung aja ke barang ketiga. Anjir, freak banget gue, sorry. Oke, ini barang yang ketiga, cuy. Sama, jeans lagi. Warnanya rada mirip sama yang sebelumnya tadi nih. Cuma ini rada, tau, warna biru-biruan dikit, ya kan? Biru dikit, cuman nggak kelihatan banget di kamera. Nah, ini gue dapet celana Zara, cuy. Tagnya tag Zara, lengkap semuanya Zara semua. Lo mau tahu gue dapet harga berapa ini Zara? 60.000, mana 60.000? Ah, gini. 60.000, cuy. Sumpah. Ini benar-benar, cuman emang tadi gue nyarinya apa sih? Kayak
nggak sengaja gitu. Tiba-tiba si Rahman ngomong, wah ini ada celana Zara nih, apa? Sikat. Oh, gue sikat kok. Okay. The best, 60.000 masih bagus, masih aman. Cuman rada rebel dikit di bagian bawah, ya kan cuy, udah santuy banget. Ini mah aman lah buat dipakai juga, malah lebih keren gitu. Dan semua detail-detailnya, jarak semua keren sih ini. Udah oversize ini, size 32 size gua gitu. Dan udah mungkin segitu aja barangnya kan. Jadi udah. Oke. Mungkin segitu aja ya kan, barang yang gue dapat di Pasar Kebayoran Lama gitu. Kalian juga bisa komen di kolom komentar ya kan. Misalnya kalian, bang ini lewatnya lewat mana bang? Bang ini lewatnya lewat mana bang? Udah, jadi daripada banyak tanya ya kan, nian kalian langsung searching gitu ya kan. Ke stasiun, Stasiun Kebayoran Lama. Nah, Stasiun Kebayoran Lama itu gak jauh di deket bawah flyover ya. Bawah flyover apa jembatan? Ya pokoknya itulah, flyover dan jembatan lah intinya. Dan di bawahnya itu banyak yang jualan-jualan kayak burung, macem-macem lah. Alat-alat juga, pokoknya pasar gitu. Dan itu dia di bagian pojok. Dan ini nih, gua kasih lihat videonya nih. Nah, dia kan di bagian pojok ini nih. Nah itu, jadi parkirannya itu benar-benar di pojok jalan gitu, di bawah jembatan gitu guys. Nah, jadi ya parkirnya di situ. Itu di depannya udah banyak tempat drifting dan macem-macem juga gitu. Dan ya udah, pokoknya di situ benar-benar banyak celana, menurut gua celananya banyak. Dan ya udah, mantap lah pokoknya, kalian harus datang gitu ya guys ya. Udah, jangan lupa di like, di subscribe pokoknya. Dan mungkin cukup sekian aja video gua kali ini ya kan. Thank you banget yang udah nonton dan yang udah subscribe ke channel ini gitu. Dan bantu juga share ke teman-teman kalian biar semakin berkembang dan semakin semangat gua bikin konten drifting lagi, drifting dan drifting gitu. Buat ngasih tahu ke kalian gitu ya guys ya. Udah, tapi gua ngomong-ngomong aja. Oh ya, by the way, jangan lupa tekan tombol apa sih, tekan tombol enggak, maksudnya tekan apa sih follow Instagram gua gitu, maksudnya follow. Oke, kalian bisa langsung ke Instagram gua kalau mau nanya ya kan. Kalau misalnya nggak dibales, bukannya sombong atau gimana, karena jarang megang HP gitu. Udah, oke, thank you banget guys udah nonton, see you di next video guys, bye bye. Dan batik tracer kali ada yang mau bayarin 800 atau apa.